So, welcome back again. Oke, kali ini Sam Braxton, Visual K again. Tentunya, Visual K ini dari Jepang. Kenapa Jepang lagi ya? Tapi karena Visual K ini asalnya dari kota Tokyo. Oh, bukan Tokyo. Enggak, Tokyo aja sih. Pokoknya dari negara Jepang. Mungkin negara Jepang itu banyak banget fashion yang keren-keren musiknya. Agak sedikit berbeda ya musik-musiknya tuh. Di setiap Visual K-nya juga berbeda-beda. Dari karakter vokalnya juga berbeda-beda. Ada yang growl-nya, ada yang scream-nya, ada clean-nya. Pokoknya berbeda-beda lah. Setiap Visual K itu punya karakternya masing-masing. Jadi band ini terbentuk di tahun 2020 dan sejauh ini band ini udah mengeluarkan 2 EP dan 3 single dengan karakter visual mereka yang berbeda-beda. Jadi ada apa ya? Ya itulah ya, kayak kata saya sebelumnya, ada perbedaan di setiap Visual K dari bandnya masing-masing sih. Beda genre, beda stylenya juga beda sih. Tapi buat musik yang satu ini saya belum pernah dengerin, karena ini ada requestan dari teman yang ada di komen, di komennya band Dim Lim kalau nggak salah ya, pokoknya Dim Lim lah. So apa ya, jadi kita langsung aja reaction video dari Visual K from Japan. Okay, play. Juga nih, kira-kira itu hantu. Serem juga nih video klipnya. Serem banget nih, kayak horor banget. So, ini dia Dazzling Big. Wow. Kelihatan ya dari awal musiknya, dari ritme, ya awal ritme apa ya, nada musiknya juga agak sedikit berbeda. Wow. Ada grow, ada skill. Ini suaranya keren banget nih. Clean-nya juga dapat. Dan apa ya? Cuman apa ya, visual kayak dari vokalisnya agak sedikit serem, tapi lebih serem develop. Tapi ini kenceng nih, sama juga nih, keren. Wow, suaranya yoi banget ya. Ada suara rendah. Tapi di sini kayak ngedengar suara mo. M-O-A, moe, pokoknya moe lah, tapi clean-nya gitu, kerasa kayak moe, pokoknya moe lah, tapi enak sih sebenarnya nih, skin, clean-nya enak juga, tapi visualnya kok agak serem ya, ada mata, tambahan matanya di jidatnya. Thank you.
agak beda ya, masih visual kayaknya kelihatan black banget gitu nih. Visual kayak kategori apa ya kayak gitu tuh? Saya pernah dengar ya. Kayak gore, kayak apa ya, kayak horror gitu loh. Visual kayak horror, ada yang visual kayak white, ada yang visual kayak yang bagian ini, itu saya lupa lagi sih. Kayaknya visual kayak black, kayak aja kalau dari tampilannya. Dalam video ini mungkin kelihatan tampilannya hitam-hitam. Benar kan, ada tambahan mata ya, ngeri juga ya, ada tambahan mata ya. Tapi style pakaiannya juga lebih ngeri ini ya. Yoi juga ini, lumayan juga nih ya visual kayak seperti ini ya. Ada apa ya, sedikit di akhir videonya ada sedikit musik tradisional dari Jepang ini, alat musiknya. Wow, jauh itu dia, keren banget ini band ini. So itu dia dari The Dazzling Bade. Visual kayak yang keren banget ini. Cuman video punya emang gini gitu ya. Serem banget ini awalnya. Tapi keren. Okay, itu dia dari The Dazzling Bade. Ini apa ya, gimana ya? Visual kayaknya agak sedikit berbeda ya. Jadi apa ya, gimana ya? Menilainya juga agak sedikit serem sih dari videonya juga, dari awalnya sih yang bikin ada kagetnya di telepon itu loh, waktu ada di ya itulah kayak wartel, bukan wartel ya, telepon umum ya, tiba-tiba deng, ngeri kan. Kalau dengerin kalau nonton video klipnya malam-malam lumayan juga nih kaget, tapi lagunya juga asik juga. Ini adalah video klip yang 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, ini video clip dari Dazzling Bade yang 2 bulan yang lalu. Mungkin nggak tahu nih arti 6TH itu apa ya, single ke-6 mungkin ya dari band yang satu ini. Tapi emang okay juga nih ya musiknya, cuman agak sedikit gimana ya, serem juga nih dilihat vokalisnya, sama itulah vokalisnya lah, menghayati banget soal musiknya, menghayati banget apa ya, karakter dari video clipnya mungkin ya. Mungkin ini ya, wajib buat kalian support band Dazzling Bade ini, oke? Karena band ini kehitung baru apa ya, baru 3 tahun, mungkin 3 tahun yang lalu terbentuk, karena terbentuknya di tahun 2020, mungkin kalian harus support band yang satu ini, karena band ini harus wajib banget ini ngeluarin album, wajib banget ngeluarin video klip terbarunya. Mungkin video klip next-nya lebih keren lagi dari video klip yang satu ini, lebih ngeri banget dah video klipnya mungkin ya. Tapi emang sih baru pertama kali saya dengerin band yang satu ini, saya nggak kepikiran sih band yang satu ini, saya belum kena banget soal band yang satu ini. Jadi mungkin kalau ada video klip aslinya, nanti saya akan balik lagi buat kalian kasih tahu band Dazzling Bade ini yang terbarunya seperti apa ya. Jadi penasaran bandnya kayak gini. Tapi yang anehnya, kenapa ada tambahan mata di sini satu ya? Siapanya ya? Vokalisnya? Bukan vokalisnya. Gitarisnya kali ya. Tapi semuanya juga keren. Visualnya keren. Musiknya juga enak banget. Dan mungkin buat kalian yang penyuka dengan musik-musik Japanese Rock, atau dalam kategorinya Japanese Rock Visual Kei, mungkin ini adalah salah satu rekomend juga buat kalian.
jangan lupa untuk supportnya dan jangan lupa untuk share video clip ofisialnya dari band Dazzling Bed, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya, dan jangan lupa untuk follow juga Twitternya dari band Dazzling Blade. Sekali lagi, jangan lupa untuk supportnya, oke? Okay? Tapi sampai di sini dulu reaction-nya kali ini. Mungkin saya akan balik lagi untuk reaction visual key. Visual key apa lagi, nanti saya akan kasih tahu buat kalian, oke? Okay? So, thank you so much for watching and see you next visual key. Again.